Sihombing, Boris Torus, main Einzige Frau. Maka saya minta Hela saya sama Boris saya hadir di sini. Ini acara yang pertama adalah bahwa saya baru tiba bulan Januari dan ingin berkenalan dengan orang-orang Batak di sini. Walaupun sudah banyak saya kenal, itu yang pertama. Yang kedua adalah kebetulan 2 hari yang lalu saya ulang tahun yang ke-59. Yang ketiga adalah Li secara pribadi ingin mengumpulkan orang Batak di sini semua. Dan setelah itu ternyata bukan hanya Batak Austria yang ingin ketemu, tapi juga Gebung. Gebung itu adalah Bratislava, Kroasia, Hungaria, Cekoslovakia. Jadi, Bavaria. Kain Deutschland aber Bavaria. Ya. Batak diaspora, karena diaspora itu adalah istilah yang resmi dipakai oleh Kementerian Luar Negeri untuk mengatakan orang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi semua kita ini adalah diaspora. Dan kita rencanakan ini kita buat reguler. Reguler ya. Reguler dalam arti ya beginilah pertemuan kita. Kan senang kita kan. Jadi nggak ada harus berdebat-debat. Yang penting kita datang, nyanyi, makan, pulang. Itu rumusnya ya. Demikianlah mungkin kata sambutan saya. Sekali lagi, Horas, Horas, Horas. Bye.
Susah di dongakku semua.